Dengan penuh antusias, para penyandang cacat tunanetra di Balai Rehabilitasi Pengganti Temanggung Jawa Tengah ini mengikuti setiap perlombaan 17-an yang diselenggarakan Kamis siang. Seperti lomba pecah air, meski sedikit mengalami kesulitan, para penyandang tunanetra tetap bersemangat. Tak jarang aksi mereka mengundang senyum dan gelak tawa bagi warga yang menyaksikan. Di arena balap karung juga tak kalah serunya. Untuk mengantisipasi agar peserta lomba tidak salah arah, pendidik harus menggunakan bunyi-bunyian dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan bonek. Meski demikian, masih ada saja peserta yang salah jalur dan bahkan karung mereka terlepas. Semangat dari pahlawan itulah yang kita ambil dengan semangat perjuangan Fatima dan anak tunanetra dari Sekolah di Temanggung juga lebih semangat lagi untuk menatap hari esok yang lebih baik. Para pemenang lomba ini akan mendapatkan hadiah dan akan dibagikan pada upacara kemerdekaan 17 Agustus mendatang.